Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati dengan khusus, yaitu Sahibul Bait, Abdul Hajat, Kakanda Suparman sekeluarga, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jurur tangga yang berbahagia. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, baik itu berupa kenikmatan, kesehatan, terlebih-lebih yaitu kesempatan yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di kediamannya Kakanda kami Suparman sekeluarga dalam rangka yaitu pembubaran panitia sekaligus suke-sukean kalau bahasa kita kami. Nah, selawat teriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang kelak kita nanti-nantikan kapannya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkanlah dalam kesempatan ini saya memandu acara pada malam hari ini. Adapun acara yang insya Allah kita lalui pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama yaitu mewakili dari seluruh jajaran panitia yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh memandangkan lukisan. Kemudian sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Kakanda Suparman sekeluarga sebagai ahli hajat ataupun ahli bait atas terlaksananya pernikahan ponakan kami yaitu Alfa dan Asep. Yang ketiga selanjutnya acara yaitu doa. Setelah doa acara penutup. Setelah penutup walaupun ada hidangan kita makan bersama. Nah, campur itu. Kata sambutan langsung campur. Langsung ya. Nanti kita sambutan dari Supar itu lagi sate atau. Sampai kena dulu sampai kenyang gitu. Baik Bapak Ibu hadirin. Para tamu undangan marilah demi mempersingkat waktu kita menginjak ke acara yang pertama. Marilah acara pertama pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengajak acara yang kedua yaitu sambutan mewakili dari pada seluruh jajaran panitia kepada memandang kami lukisan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama dan paling utama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat suatu rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat Kakanda kami Supar dan Ibu Mas Kona. Selamat teriring salam tetaplah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan keluarganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu terusus Kakanda kami Supar dan Ibu Mas Kona, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili dari seluruh jajaran panitia. Yang pertama, awalnya ada pembentukan, tapi bersyukur di rumah Kakanda kami Supar dan Mas Konaika ada pembubaran. Jadi kalau tidak dibubar ke, masih tetap panitia ikat berlaku. Itu kan, ada tak? Nah jadi aman, SK-nya malah juga ditarik. Jadi aman ada kata tidak ditarik, begitu usikan tidak makan, boleh. Itu kan? Saya pertama, aku mewakili dari seluruh jajaran panitia. Pertama, kami dari seluruh jajaran panitia banyak-banyak mengucap ribuan terima kasih telah mempercayai kami dari segi apapun itu, mulai pelacak piring, tukang panggil, tukang tanah, terakhir tukang keli, ADB tukang perintah. Sekali lagi kami mohon terima kasih.
dan selanjutnya juga permohonan maaf kami dari seluruh jajaran panitia. Mungkin di dalam kami melaksanakan tugas itu, kami sadar banyak sekali kekurangan dan kekurangan. Amanan dari katanya umpamanya ada yang terlebih cawa, terlebih kate daripada panitia biasa baik kan, kita namanya manusia. Kami juga dari seluruh jajaran panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Dan dari apa yang disajikan daripada tuan rumah kepada kami panitia, kadang tu makan tak ada ke dua piring juga tu kan, ada ke tiga. Nah kami mohon nak minta keriduannya dunia akhirat. Dan dari kami pegawai seluruh jajaran panitia, kami redo dunia dan akhirat. Dan kami seluruh jajaran panitia, kami ulang lagi, kami mendoakan semoga cucu unda kami Alfa dan Asep kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berguna bagi nusa dan bangsa, kelak menjadi mendapat keturunan anak zuriat yang soleh dan solehah. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Lebih kurang aku mohon maaf. Kepada Allah aku mohon ampun. Akhirnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemandang kami lukisan yang telah menyampaikan kata sambutan ataupun mewakili daripada jajaran panitia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita memahami dan kita pahami bersama. Baik, untuk selanjutnya kata sambutan dari tuan rumah ataupun sepul bait, yaitu kakanda kami Superman sekaligus suke-sukean. Jadi demo kata sambutan baru kita suke-sukean langsung. Kepada kakanda, kepada kakanda Superman kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para orang-orang tua kami, sanak keluarga, dulur-dulurku, terutama tetangga dekat rumah yang selama ini mungkin terganggu lebih kurang seminggu lebih, dan terutama kepada panitia, yang pertama aku mohon maaf kene mungkin ada yang telapo, ada yang ngurung kegawe oleh hal nulung gawe kami ya. Jadi aku sangat bersyukur dan terima kasih kena berkat bantuan tetangga, panitia, keluarga, gawe kak pacak terlaksana. Amang gak kata bantuan belum tentu terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi aku mohon maaf dan jengki telapo. Telapo kena kami gak pelik terperhati kan. Kena ada yang malu makan lu kan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kepada jiran tetangga, keluarga, panitia yang kami bentuk. Terima kasih atas bantuannya. Kami tak baca malasnya, hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kata sambutan kalau itu, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kakak, adik, kuyung, kopi, terutama kepada panitia yang telah membantu kami, aku minta redonya dalam hal pernikahan, resep mulai dari pernikahan sampai resepsi anak kami. Jadi sekali lagi aku minta keredoannya dunia akhirat hal kami dua laki bini kan anak. Bukan kami. Itu hal kami.
Ayo pulang ya nih. Bapak Ibu, sanak lulur, kuyung kakak, petangge, terutama panitia, aku minta sukarela hal anak kami berdua kena. Tahu kan apa hari ingonye seluruh anggota penitia kami minta sukeredonye. Mungkin ada yang tapo, ada yang kena marah, susah payah meluru anak kami. Hal anak kami dalam segini kan. Mas Rato. Tahu kan anak buah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak-wak, bibi-bibi, adik-adik, kuyung-kuyung, terutama seluruh panitia yang kalek-kaleknya meluruh hal anak buah kami berarti lagi dinikah, mungkin ada kean merasa lapo, merasa sekian macam lah ya kak, agak ansap, agak apa ya kak. Nah kami ucap terima kasih hal anak buah kami hidup lagi bini kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gale-gale yang susah payah meluruh hal anak buah kami, kami minta suke dua belas bini kak nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak mama, bibi, wak kuyung, kopi, gale-gale, terima kasih lam luru hal adik kami dua laki bini kana. Aku tidak tahu. Senang dah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk mama, bebek, dulur-dulur kami sekampung Angan Ika yang telah nolong kami di acara pernikahan adik kami dua laki bini kak. Kusu sekampung Angan Ika. Yang hadir tuh nak yang milu hadir yang nolong mamanya atau mama-mama Ika kan. Nah, kalau itu pegang tangan ikak, Nah, urusan nenek.
gebuk kami kalah. Gebuk kah? Raju, raju. Gebuknya. Si Bebe, Mak Mama, dulur-dulur kami, sekampung Angelika, terima kasih ya nolong kami. Nolong kami atas pernikahan adik kami, dua laki bini kah. Nah. Ada. Ini ada mandinya kah? Ika penentuan. Ika penentuan, Ika itu yang dia akan hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, aku nak minta maaf kami berdua beserta keluarga. Nah, minta maaf karena lah merepotke untuk jajaran panitia dan juga jiron keluarga, jiron tetangga dan galek-galeknya. Pertama. Yang kedua, kami berdua serta keluarga nak minta terima kasih sebanyak-banyaknya karena lah nolong gawe kami, lah meluru gawe kami sampai sejauh ika. Lah melancar ke galek-galeknya sampai selesai. Lagi dulu. Belum. Nah, yang ketiga kami minta suke berserta redonye. Minta suke berserta redonye dan juga minta doanya karena mugo-mugo kami gak diuk momongan. Aku kami berdua lagi bini kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek, uak-uak, bebek-bebek, kuyung-kuyung, galek-galek yang dari kecil sampai ke besok, sampai tue-tue, yang masih sopaya, nolong gawe kami, kami nak minta suka redo kini, hal kami 12 bini kena. Bye.